Pemirsa, dalam kasus perkelahian antar geng motor yang disiarkan live di media sosial, Polres Brebes menangkap 3 pelaku pembacokan. Perkelahian antar geng motor ini di-livekan pada Selasa dini hari lalu. Mereka berasal dari geng motor Warung Misteri dan geng motor Waidah. Menggunakan sepeda motor, mereka saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar. Dalam perkelahian ini, satu orang terluka. Sebelum berkelahi, mereka saling tantang di media sosial. Menindaklanjuti perkelahian tersebut, polisi menangkap 3 pelaku penyerangan di 3 tempat berbeda dengan barang bukti 8 senjata tajam. Kamar ruang aja, Pak. Mau baik, Bu. Ya,